kawan-kawan buruh nih. Bang, kenapa nih kita datang ke kantor bupati nih, Bang? Kami hadir ke kantor bupati kebetulan diterima oleh asisten satu yaitu Pak Capa. Uh-huh. Alasan kami kemari adalah karena arogansi daripada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang dalam hal penetapan UMK tahun 2022. Di mana di dalam rapat DPDA yang diadakan pada hari ini itu disampaikan oleh daripada perwakilan Apindo menyampaikan memohon waktu kepada Kadis agar kiranya diberi waktu satu hari untuk merundingkan UMK tahun 2022 bersama dengan elemen serikat buruh, serikat pekerja. Tetapi hal tersebut ditolak oleh daripada Kadis Naker dengan alasan mengejar waktu. Padahal sementara kita tahulah demi kebaikan bersama sebenarnya masih bisa ditunda. Demikian, Bang. Itu, Bro. Jadi hasil keputusan dari ini aspirasi kalian ditampung sama asisten satu ini apa nih? Tadi Pak asisten satu menyampaikan akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Bapak Bupati dengan Disnaker dan hasilnya nanti akan disampaikan kepada kita semua. Apa yang diharapkan sama pihak pekerja ini? Harapan kita bahwa Bupati memfasilitasi adanya pertemuan maupun perundingan antara sikap buruh, sikap pekerja dengan pengusaha yaitu Apindo untuk menetapkan UMK tahun 2022. Gitu, Bang. Ya besarannya berapa? Kalau permohonan dari kita 10%, Bang. Bang, ini tadi kan kata Ketua DPDA ini hasil rapat kan sudah diputuskan. Ya. Ini Bang akan direkomendasi selanjutnya oleh Bupati ke Gubernur. Ini tanggapan kalian seperti apa nih, Bang? Ya, bahwa itu adalah pemaksaan. Tadi kami dari elemen Serikat Buruh, Serikat Pekerja sebagai perwakilan Dewan Pengupahan Daerah menyampaikan tidak terlibat dan tidak juga menandatangani daripada hasil keputusan rapat DPDA hari ini yang artinya itu akan dimungkinkan untuk digugat maupun kita akan laksanakan aksi-aksi ke depannya agar kiranya kesejahteraan daripada pekerja buruh di Deli Serdang ini makin membaik.